Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita di kediamannya Abah Yadi untuk membahas tentang kitab naskah kuno manuskrip yang isinya tentang jimat yang ada di Banten. Kita langsung saja dengan Abah Yadi. Silahkan Abah. Gimana nih, Pak? Saya dapat kitabnya ini dari mana, Pak? Kitab-kitab ini dapat dari masyarakat. Jadi tahun 98 itu mencari kitab-kitab. Yang dicari sebenarnya kitab-kitab sejarah, tidak diketemukan, justru dari kandang ayam, dari tumpukan apa namanya di belakang di dapur, temukanlah banyak kitab-kitab yang berserakan, yang masih ditulis tangan, kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan, dikasihkan lagi ke pemiliknya, kemudian kembalikan lagi ke saya. Kemudian bermanfaat. Yang membuat saya menarik sebetulnya, isi dari kitab-kitab naskah kuno ini, orang-orang yang punyanya itu, yang memegang itu, ngerti tidak bahwa isi kitabnya itu tentang sejarah Banten? Kalau inti tentang sejarah, hampir rata-rata mereka karena tidak pernah megang, mungkin 2-3 generasi terputus, dia hanya dianggap kitab apa, dianggap buku bosok yang kemudian tidak pernah digunakan, sehingga tidak tahu isinya tentang apa. Karena tidak pernah dibaca. Beda dengan yang ketokohan keulamaannya, ketokohan apa namanya, sebagai tokoh birokrat yang biasa buka-buka baca-baca buku, ke regenerasinya masih tetap pertahankan, bahkan disimpan dengan baik. Kalau yang ini diketemukannya justru di gulungan kasur. Terang di gulungan kasur, sudah di loteng, ketika rumahnya mau dibangun, diturunkan, baru ada ditemukan kitab ini 2006. Ketika dicek ternyata isinya filsafat. Isinya bukan kitab sejarah tapi filsafat. Kalau yang ini Indaluang, bahan bakunya ini isinya tentang tafsir Jalalain. Sekarang saya lebih apa namanya, lebih ingin mengetahui lebih dalam tentang jimat-jimat yang ada di Banten, karena masyarakat Banten masih kental dengan jimat-jimat. Ada kitab atau naskah kuno yang menerangkan tentang jimat-jimat, isim-isim yang ada di Banten? Ada, bahkan yang saya menjadi takut tentang kitab jimat itu justru Sultan sendiri yang menulis. Sultan siapa? Sultan Abu Nasr Muhammad Jainal Asyikin. Masya Allah. Dan konsep isinya itu tentang apa, Pak? Lebih isinya dalam, ya, tentang raja, apa namanya, tentang jimat, tentang raja, tentang kehidupan, kehidupan manusia dari mulai lahir sampai mati dan proses segala macamnya. Cuman yang menjadi pertimbangan ya, secara pribadi, penulis jimat ini Sultan itu punya kodi, itu Abdullah bin Abi Qahat yang menulis kitab tentang Fathul Muluk. Fathul Muluk itu bicara tentang kaidah-kaidah hukum kenegaraan.
terus juga banyak juga apa namanya martabat 7, martabat 12 menggabungkan beberapa apa namanya tarekat dari Qadariyah, Naqsabandiyah, Sanusiyah, Sadiliyah di dalam satu karyanya. Ini seakan-akan berbanding kebalik. Kalau kita hanya memahami jimat sebagai mistis, bukan jimat sebagai ilmu. Ilmu, betul. Ya, akan apa namanya? Akan berbanding. Kok kenapa sultannya jimat sementara ininya intelektual? Nah, ketika saya baca beberapa minggu terakhir ini, kurang lebih sekitar dari 635 halaman, itu baca 50 halaman, ternyata jimat itu maknanya beda. Dari frame masyarakat hari ini. Jadi jimat itu asal kata dari aji amanat. Dan jimat itu juga mengambil dari asal kata Jumat. Ngaji Jumat itu. Setiap hari Jumat, seluruh masyarakat khutbah di kesultanan, apa di kesultanan, di masjid kesultanan, seluruh masyarakat yang punya undangan itu menghadiri itu, kemudian diberikan pesan. Nah, ini pesan jimat ini kemudian disampaikan ke masyarakat. Nah, pesannya yang kemarin saya upload di FB itu yang paling banyak itu kata mutih. Mutih itu putih. Makanya putih ini bukan bermakna putih kita puasa makan yang berwarna putih, bukan. Jadi mutih ini itu maksud dalam Al-Qur'an tentang pola makan halal yang baik. Halal di prosesnya, halal bendanya, halal di bendanya, tapi juga baik untuk tubuh kita. Karena belum tentu yang halal segala macam baik untuk tubuh kita. Ya, betul. Jadi halal lagi baik itu, itulah yang dikenal dengan istilah mutih. Oke. Nah, mutih ini gak tanggung-tanggung mutihnya. 40 Jumat. Bukan sehari semalam ya? Sehari semalam, 40 Jumat. Kenapa yang berhak mutih itu adalah orang ketika punya istri sudah melihat istrinya apa namanya terdeteksi hamil 40 Jumat, bayangkan 40 Jumat. Nah, ini kemudian menjadilah satu ritus adat tradisi tentang bagaimana ritus daur hidup ketika orang apa namanya istrinya melahirkan seorang laki-lakinya harus apa. Etikanya seperti apa? Itu dijaga ya. Nah, itu jimatnya itu. Oh, iya. 40 Jumat itu, mutihnya itu, mutih 40 Jumat itu di situ. Kalau misalnya karena jimat itu kan ada banyak turunannya. Di situ ada salah satunya yang biasa zaman-zaman saya muda dulu di Banten. Ada yang disimpan di dompet tuh, yang namanya ketetralnya isim. Nah, apa isim itu salah satu jimat juga? Isim itu adalah kode. Maka di kitab itu, di kitab yang karya Sultan Abdul Nasir Muhammadir Al-Asikin itu halaman 1 sampai halaman 3 itu membahas tentang aksara. Aksara apa namanya? Tegon, alif itu maknanya apa, terus nanti setelah alif dan maknanya apa ketemu dengan huruf apa nanti kodenya apa. Nah, kode-kode itulah yang kemudian menjadi raja. Menjadi isim. Isim artinya apa? Nggak tahu saya. Isim itu kan kata apa namanya kata kerja. Nah, apa namanya itu kata kerja. Jadi ada fi'il, isim dengan ini. Jadi pemana apa namanya penamaan lah, ya, penamaan objek. Nah, karena itu contoh ketika orang mau bertani menanamnya hari apa, jam berapa dimulai, itu melihat dari itu juga. Nah, itu ada rajahnya. Kalau kepengen jangan dimakan burung, jangan dimakan ini terus. Nah, itu di kitab jimat itu disebutkan. Nah, maka cara proses mempelajari yang agak sulit saya pelajari itu adalah menghitung dari aksara hanacara, dari aksara tegon ini, aksara Arab Jawi ini, kemudian dengan makna-makna yang lain, karena itu satu sama lain bersinggungan. Satu sama lain bersinggungan sehingga kemudian tidak semua orang itu memiliki secara utuh ilmu ini.
ada yang mendapatkan hanya satu penggal, yang kemudian turunan yang menjadi ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz segala macam, yang kemudian menurunkan. Ini sepenggal-sepenggal lagi, nggak secara utuh. Kenapa sepenggal-sepenggal? Karena dulu menurunkannya itu dengan lisan, bukan dengan tulisan. Dengan lisan seperti ini, sehingga gambar dan bentuk isimnya setiap guru ke guru itu berbeda. Kan harga kertas seperti ini harganya dulu satu ekor kerbau ini. Satu ekor kerbau. Dari kertasnya aja. Kertas kosongnya doang. Belum ada isinya. Kalau Anda sudah ada isinya, biaya nulisnya itu 5.000 ke warung padi. Itu biaya sangat mahal. Sehingga kertas itu dulu barang yang sangat istimewa. Ilmu itu sehingga kemudian didapat dari lisan turun-temurun. Terus kita sekarang mengaji kuping. Cuma mendengarkan aja ya. Mendengarkan. Jadi yang punya kitab itu hanya guru-guru atau kiai-kiai. Nah, Quran pun sama gitu. Ayat tafsir di dalam juga ada Quran. Pada manuskrip Quran itu setiap satu masjid itu punya lima Quran. Iya, kalau mau beli Quran berarti 5 kerbau. Gitu. Satu masjid, sehingga orang itu bergantian untuk mempelajari. Mempelajari. Nah, cara bergantiannya, rentetannya ustadz mengajarkan yang tidak mampu terus sampai ke ujung. Jadi nggak satu berhadapan atau berhadapan. Nanti tingkatannya seperti itu. Jadi nggak sekaligus kita ngaji satu orang, 50 orang dan satu ngadepin satu kitab. Tapi itu berhadapan satu-satu. Nanti orang ini akan menunjukkan satu kasus. Sehingga rangkaian apa namanya keilmuan itu nggak putus. Nah itu biasa kitab-kitab Al-Quran itu segala macam dan kitab apapun ya itu biasa yang kampung kuno yang memiliki masjid kuno atau kampung kalau dalam satu status kewedanaan itu biasanya satu kewedanaan itu 5 masjid yang memiliki masjid. Kembali lagi ke isim, bagaimana isim itu berjalan, maksudnya gini, kenapa orang percaya dengan isim? Mungkin karena dia menggunakan isim itu dan berlaku untuk dia, tapi ada sebagian orang juga tidak berlaku itu isim itu. Konsepnya seperti apa sih? Apakah isim itu hanya untuk orang-orang tertentu atau bagaimana? Isim atau rajah ini oleh pola keyakinan. Kalau sekarang ya, ini pola keyakinan. Kalau sama satu frekuensi, maka dia akan meyakini. Kalau sekarang dengan berbagai frekuensi, kalau yang saya sering ini kan. FM dengan SW ini kan ribet terus riset gitu. Karena nggak jernih gitu. Nah, karena beda frekuensi sehingga orang-orang modern yang tidak memahami secara utuh ini menganggap bahwa ini adalah salah. Sementara yang SW nih yang frekuensinya masih memasak dengan ini masih meyakini sehingga masih memiliki nilai apa namanya nilai spiritual gitu. Tapi pada dasarnya adalah isim atau rajah ini dari kitab Sultan ini itu adalah pemaknaan Al-Quran untuk jiwa manusia secara tidak langsung menanamkan nilai Al-Quran dalam manusia dalam masyarakat sehingga caranya seperti ini, tidak merasa diajarkan. Jadi pada prinsipnya bukan konsep isim yang berlaku di masyarakat. Yang saya pahami bahwa isim itu mempunyai kekuatan goib. Isim itu dijaga sama hal-hal gaib. Nah, itu posisinya akan berdampak kepada orang yang sudah menjalankan kebaikan, menjalankan arahan dari guru, menjalankan arahan dari pemerintah, dia akan mendapatkan hak
istimewa untuk pribadinya. Jadi kekuatan itu muncul. Soalnya sebagian yang saya bukan paham, karena saya belum bisa membaca kitab kuno atau manuskrip, tapi dari orang-orang yang sudah membaca manuskrip mengatakan bahwa ajian-ajian yang di luar nalar seperti misalnya saipi angin, debus, itu sudah tertulis zaman kesultanan. Nah, untuk lebih dalamnya itu kan di luar nalar pemikiran, kayak debus, memotong tangan segala macam itu luar pemikiran. Sedangkan di zaman kesultanan sudah dituangkan dalam sebuah kitab manuskrip. Iya. Apakah hal itu kemistikan itu emang terjadi saat kesultanan itu? Iya. Nah, kitab debus yang membicarakan tentang debus itu kan ditulis oleh Abdullah bin Abdul Qahar. Kodenya Sultan Abdul Nasir Muhammad bin Al-Asikin. Saat itu. Itu sultannya. Nah, sultan yang nulis tentang kitab jimat, kodenya nulis tentang kitab debus. Nah, artinya di situ menjelaskan dengan detail penjelasannya, artinya posisinya ada bantuan dari gaib, tapi dijelaskannya juga gaib itu bukan hanya sembarang gaib, maksudnya gaib itu dari khodam diri kita sendiri yang telah diolah tubuh kita itu. Nah, ketika dipelajari dengan ilmu modern, ternyata itu ada tiga definisi: fisika, mikrofisika dengan ada tiga tentang dunia Indonesia, lupa nih, metafisika mikro dengan metafisika. Fisik ke akal dengan hati, keikhlasannya seperti apa, keyakinannya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Tapi kita harus belajar secara fisiknya dulu. Nah, sama jimat itu, akan jimat itu, pengajian jimat itu adalah belajar fisiknya dulu. Bagaimana fisiknya, kemudian ke akalnya dimainkan sampai nanti ke hati. Itu bagaimana cara sampai 40 Jumat untuk mutih, bukan puasa tapi mutih. Mutih itu yang dimakan halalan taibah. Terus dari sikap dan perilakunya segala macam. Nah, ini akan berdampak. Iya. Karena sudah mutih, ini segala macam. Ketika terjadi ada serangan-serangan yang negatif, orang-orang apa namanya serangan negatif, itu kekuatan itu akan hadir sendiri tanpa harus diperintah. Menolak. Menolak. Nah, ketika ini sudah jalan, kemudian hari ini dibikinlah satu dikemas, dibentuklah gitu, sehingga menjadi kekuatan tersebut. Menarik. Jadi sebetulnya yang saya pahami itu bahwa rajah itu, rajah atau isim itu dibuat untuk ada penunggunya. Tapi yang sebenarnya bukan itu. Ya, yang tadi saya dapatkan dari Abah bahwa itu tuh yang ada di tubuh kita yang kita kelola. Jadi bukan sesuatu penunggu yang kita buat gitu ya. Jadi bukan penunggu. Jadi kalau rajahnya itu simbol, angkanya ada apa, titik itu ada apa, maksudnya apa, nilainya berapa, terus nanti dalam diri kita ini harus mencapai angka itu sehingga kekuatan kita tercapai. Tapi biasanya para penggunanya itu nggak sadar. Sehingga para guru itu biasanya kamu harus puasa sekian. Karena sudah dihitung, guru udah tahu. Ini wataknya seperti ini, otaknya seperti ini, kemampuannya seperti ini, karena dihitung dari lahir. Ya, dan lebih menariknya lagi, yang saya tahu itu isim itu biasanya harus dari ditulisnya di kulit macan. Terus dengan rajah-rajah itu, terus dengan minyak wanginya ada khusus. Yang malaikat 10 lah. Kalau di ini disebut ada yang namanya kulit kujang. Saya cari nama kujang ini binatang apa? Bukan kancil ya. Entah kancil, karena ada kujang, ada kijang. Kujang irang dan kujang totol itu yang paling dicari.
itu disebutkan terus kujang ini terus segala macam, tidak pernah menyebut kulit macan. Tapi yang beredar itu kulit macan, tidak pernah menyebut kulit macan. Kenapa nggak menandus? Karena itu akan membahayakan, membahayakan yang apa namanya yang menangkapnya, karena itu binatang buas. Sehingga yang dicari itu kulit-kulit itu, kulit-kulit apa kijang. Terus yang paling banyak itu menggunakan kulit kujang. Kulit kujang, karena kulit kujang ini maksudnya dari dagingnya, dari segala macamnya itu menjadi tarap. Soalnya itu bisa dimakan. Menjadi tarap kekuatan. Nah, ada juga tulang apa dengan tulang. Terus juga jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, jenis tumbuh-tumbuhan ini semuanya rempah-rempah. Karena dari hitungan itu, dari orang yang mau belajar itu, pertama cek tanggal lahirnya dulu. Lahirnya hari apa, bulan apa, tahun apa. Lahirnya. Contoh, lahir bulan tanggal 5 bulan Syawal tahun Alif. Tahunnya. Nah, itu tahun Alif itu dari tahun, kan tahunnya ada 8. Alif sampai dari jim akhir. Nanti baru tahun Alif lagi. Nah, kita akan menghitung dia. Dia lahir di tahun penuh musibah sehingga amalannya ini, rajahnya ini. Nah, ini tetap untuk kekuatan. Nah, itu rajahnya itu sampai sanggup enggak melakukan sampai ke tingkat yang lebih di rumus-rumusnya yang tadi pagi saya upload di FB. Itu rumusnya. Karena hitungan harinya itu dari itu ada hitungan Sri Lungguh Dunia Lara Pati. Itu hitung-hitungan dari kelahiran itu. Sri Lungguh Dunia Lara Pati. Setelah hitung-hitungan itu, nanti hitungan apakah dia logam, kayu, air, atau batu, atau tanah, dan lima unsur itu. Lima unsur itu terus, nah itu digabungkan jadi satu sehingga menjadi bentuk raja. Ini menjadi bentuk kecil dan itu kepribadian dirinya gitu. Nah, kalau sekarang yang pernah saya dapat itu tidak menggantung diri saya rajanya. Ya mungkin keterbatasan apa namanya ketika belajar gitu, keterbatasan pengetahuan hanya mendapatkan dia udah. Soalnya pengalaman saya, Mbak ya. Saya pernah mengalami itu waktu itu ada suatu kasus, saya tidak perlu menjelaskan kasusnya. Itu sang alim itu memberikan raja. Ada satu orang hilang dari keluarganya, minta tolong sama sang alim. Dan sang alim cuma menuliskan raja di dalam sebuah kertas, lalu dibakar si raja itu. Dia panggil orang yang hilang itu. Nanti malam datang. Datang malam. Padahal orang itu udah hilang, udah 2 hari hilang, tapi bisa datang. Kenapa sih? Iya. Karena ketika diminta, itu diminta tanggal lahirnya. Berarti sang alim itu paham betul dari namanya, terus ya, terus kode-kodenya gitu. Yang kayak gitu, itu tahu. Kita titik koordinatnya dia tahu. Lebih menarik lagi. Untuk ini kalau dihitung, kalau dipelajari satu kita hitung mungkin 2-3 tahun deh. Iya, itu. Jadi jika ini sebuah ulasan menarik, tolong ditulis di komen. Kita akan berlanjut dengan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.